Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Seorang turis asing batal masuk ke air terjun Bantimurung di Maros karena tiket yang dianggap terlalu mahal. Diketahui, tarif tiket untuk turis asing sebesar Rp255.000. Turis tersebut mengatakan bahwa tarif masuk tersebut terlalu mahal. Akibatnya, turis tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan kunjungannya ke Taman Wisata Alam Bantimurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Om Dodo berada di Bantimurung. Turisnya mau lihat air terjun. Aron, ada tiket. Kita lihat berapa harga tiket masuk untuk turis di Bantimurung. Taman Wisata Alam Bantimurung. Ya. Yeah. Here's the ticket. You can ask the ticket for tourist. Entrance ticket for tourist. Oh, it's a $25. Do you want $255? No, no. Oh, sorry. It's okay. Jadi ini tiket masuk ke Bantimurung untuk turis. Seharga Rp255.000. Aron, oh enggak jadi dia masuk karena mahal, ekspensif. Mahal katanya, enggak jadi masuk. Oke. Satu rombor doang. Ah, ya, per ekspensif. Enggak, dia enggak jadi bilang, itu ekspensif. No, gitu. Enggak sama istrinya.